Di sana kameramu. Di mana? Aduh, kan tadi ada yang lewat. Mana? Udah mulai kameramen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santrinya Kang Ian Guru. Saya ditugaskan kembali oleh Kang Ian Guru untuk menelusuri kembali, yaitu keberadaannya Ki Jogo Boyo yang sudah menculik kembali Ki Irang. Jadi saya di sini untuk menghantam ataupun membebaskan Ki Irang. Nah, sekarang spiritual seluruh bahan dari Gus Yuda, terus Gus Safat, Ustadz Nasihin, Abah Menel, Kang Ian Guru saya udah bersatu untuk ibaratnya memberantas ataupun mengepung, mengejar Ki Irang yang disekap oleh Ki Jogo Boyo. Jadi sebelum itu, marilah kita baca selawat ya teman-teman, sahabat-sahabat. Minta doanya, mudah-mudahan dalam perjalanan saya untuk menyelamatkan Ki Irang, mudah-mudahan diberi jalan yang mudah. Alangkah baiknya kita baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azgil zalimin min zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azgil zalimin min zalimin wa arijna min baini min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kameramen, dengerin gak? Iya, benar. Di sebelah sana, utara kan? Astagfirullahaladzim. Ayo cepet. Kabur lama lagi. Ayo cepet. Ada suara minat, tolong cepet. Ayo. Astagfirullahaladzim. Coba lihat di sana kameramen. Di mana? Aduh, kan tadi ada yang lewat. Mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini rupanya ini. Digoreng, iblak. Assalamualaikum. Ulah eleh ketak. Assalamualaikum. Ora apa-apa, kita wis. Goreng, ulang. Kang ulang, iya. Anak tamu itu. Tamu apa? Tamu kok gede ini. Ucap salam saya nggak dijawab sih. Apa jawab salam? Apa salam? Sabrang. Salam Pranci. Kiroreng. Iya. Kiblang. Hmm. Siapa iki? Wis wani-wani mar ngalat. Saya Saimin, santrinya Kang Ian Guru. Saimun. Kiroreng. Iya. Tanya ada keperluan apa? Kita tujuan kita harus mana guru kalian tujuan lan maksud arep apa mene enggak kak mbak, ini kan mau silaturahmi kita ini mbak. Silaturahmi tenang bos. Anda langsung main serang-serang saya. Saya anti peluru, anti bacok, anti segala-gala nih. Saya udah dibekel ini. Kita orang seneng judule siapa baik kang gar peluru Ki Irang. Iya. Yeah. Karo Ki Brojo. Joko Boyo. Guru besar kita. Arep apa sampean? Ngomong aja nggak jelas. Pantas hidup kalian nggak jelas. Nggak jelas. Mana guru kalian? Nggak jelas. Kiroreng sama Kiblang orang wedi ning siapa? Iya. Siapa kang melbu? Pantek menyerah. Eh, mana Ki Irang? Hah? Mana Ki Irang yang sudah kalian sekap? Yang kalian culik? Mana guru kalian? Wis bersatu. Ki Irang wis jadi
anak buah. Wes, tidak bisa begitu. Karena Kirang itu sudah bertobat. Kalian main culik-culik aja. Kalian apa maksudnya? Tobat sambal. Ya. Tobat sambal bagaimana? Oh, tobat sama. Apa, Eko? Untuk menyelidiki para siswa. Yang jelas guru kalian Ki Jogo Boyo cemen beraninya main culik-culikan. Hah? Kalau orang sudah bertobat, jangan ngeremeh nang Ki Jogo Boyo. Ki Jogo Boyo enggak ada tandingannya buat saya. Hah? Tentu lawan Kiroreng Ki Boleng. Kirang Ki Boleng. Ki Ulang. Ki Hah? Kalian nama aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak bakalan bisa ya. Astagfirullahaladzim. Pegangin dulu kameramen. Pegangin dulu. Saya takut ini dirampas mereka. Iya. Dibilang dau nang jubah si titik satu mil ya. Kalian pengennya apa sekarang? Saya baik-baik datang sini loh. Saya datang baik-baik. Saya ucapin salam. Kalian tidak, oke, saya tidak apa-apa. Kalian serang sekali, oke, nggak apa-apa. Dua kali nggak apa-apa. Coba. Tapi dibilang kalau sampai berkali-kali saya tidak akan tinggal. Udah diam. Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa nih. Target. Udah saya di sini tidak mau berantem. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azgilidhalimin midhalimin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azgilidhalimin midhalimin. Allahu akbar. Allah akbar, Allah akbar. Allah yahu ya Allah. Ajak kalah diulang. Siap. Ajak kalah diulang. Maju barbar. Ayo duduk kalian. Awas. Awas kita si jinang kekuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menyediakan air karomah Kanjeng Sunan Ampel. Air karomah ini khasiat untuk berbagai macam tujuan kita. Dengan syariat meminum air karomah ini, semoga hajat tujuan Anda semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis. Dan di sini juga kami menyediakan jamu ruqyah. Jamu ini yang sudah diruqyah, yang sudah diasma, yang sudah didoakan oleh guru besar Ian Guru. Insya Allah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis. Untuk pemesanan dengan nomor admin 0134724-3709. Insya Allah, dengan syariat meminum jamu ini, penyakit yang Anda derita bertahun-tahun, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kami menyediakan madu asma. Madu ini yang sudah didoakan dan madu ini asli murni dari hutan ujung kulon. Mudah-mudahan dengan syariat meminum madu ini sehat walafiat. Amin, amin. Allah, 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 Astagfirullah. Kita cabut, kameramen. Kita cabut sahabat-sahabat. Ilmunya.
Alhamdulillah minasyata bismillahirrahmanirrahim. Oh, lihat. Kenapa ini dia kakinya? Alhamdulillah minasyata bismillahirrahmanirrahim. Oke, kameramen. Mereka udah kita cabut. Kita langsung sana aja. Biarin. Udah biarin. Biarin, biarin. Udah kamera mending kita tutup aja. Saya juga capek. Cukup sekian dari saya, santrinya Kang Endro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.